أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Disebutkan bahwa ulama pewaris Nabi, namun di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan irqah serta aliran, ulama seperti apa yang harus dipanut dan harus diikuti itu Pak Ustaz? Iftaraqatil yahud ala 21. Terpecah orang Yahudi menjadi 71 kelompok. Waftaraqatil nasara ala 72 firqah. Terpecahnya Nasrani menjadi 72 firqah. Waftaraqat ummati ala 73 firqah. Terpecah umatku menjadi 73 firqah. Hadis itu hadis sahih. Ya Rasulullah, berapa yang selamat? Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu saja, al-firqah an-najiyah, yang selamat. Sifat mereka bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah ana alaihi wa ashabi, mereka menempuh jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabat. Sampai hari ini aku yakin, ainul yakin, ilmul yakin, dengan penuh keyakinan, sebenar-benar keyakinan, kita berada di jalan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabat Nabi. Tadi kita sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, berbagi, bersedekah, berinfak, tak keluar dari lima rukun Islam. Bersyahadat, sholat, zakat, masih kita yakini. Riman Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa yawmil akhir, wa biqadri ghaibihi wa syarrihi. Majelis Ulama Indonesia menetapkan kelompok yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-cirinya salah satunya adalah mengingkari, mengotak-atik, mengobok-obok salah satu dari rukun iman dan rukun Islam. Selama ustaz itu masih berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, rukun iman, rukun Islam, tak diingkari, tak diotak-atik, tidak dipreteli, tetap diamalkan, ikuti dia apapun ormasnya. Hukma sofa, da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Terlalu banyak persamaan kita, jangan dipecah oleh khilafiyah. Perbedaan-perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, padahal perbedaan kita hanya sedikit. Mohon sebutkan ciri-ciri ulama su' sehingga kami bisa berhati-hati dan tak sembarangan mengikuti seseorang yang tak jelas ilmuannya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, populer dengan nama Imam Al-Ghazali, ada juga menyebut Imam Al-Ghazali, Ghazali, Ghazali, dua-duanya betul. Meninggal tahun 505 Hijrah. Masehinya mudah ingatnya, 1111, 1111, 505. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Di situ dia membahas panjang lebar tentang ulama su'. Ihya Ulumuddin sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di antara cirinya adalah menjual fatwa agama untuk kepentingan dunia. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yutawa bihi wajhullah, yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi kemudian dia cari untuk liumari bihi ulama, liujari bihi subha, untuk membanggakan diri di tengah alam jahil, untuk menyombongkan diri pada ulama, lam yajib irfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kita tengok, ada yang memperjuangkan agama Allah, ada yang menolong orang susah, tapi ada yang bernostalgia dengan kezaliman. Maka ulama yang sudah rusak, kita harus berpegang teguh kepada yang tetap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian umur panjang nanti, kata Nabi, kalian akan melihat berbagai macam perpecahan di atas muka bumi ini. Tapi kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Wasunnatil khulafa'ur rasyidin, sunnahlah khulafa'ur rasyidin, mimba'di sesudah aku mati. Antu alaih hadith nawajiz, gigi pakai gigi geraham.